Yang pertama akuntansi, kemudian untuk akuntansi berarti nanti era pendidikan yang sekarang berbeda dengan era pendidikan di kala Pak Mul masih SMP. Ya, Pak Mul ini pernah SD, pernah SMP, pernah SLTA, pernah kuliah. Pendidikan yang sekarang itu mendorong kepada anak-anak agar mempunyai kompetensi yang dia miliki lebih maju lagi. Tugas kami SMP Muhammadiyah membentuk karakter Islamnya. Jadi perlu diketahui bahwa kami berpikiran, berkeyakinan bahwa menanamkan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi dasar anak-anak itu penting. Ketika dasar nilai agamanya kuat dan menjadi karakter kehidupannya, itu menjadi dasar mereka untuk modal kehidupan masa akan datang. Tapi kami juga berkeyakinan sujud tok gak cukup urip ning dunia ini. Kalian harus punya keahlian. Kreatif dan penyelesaian masalah atau problem solving juga sangat dibutuhkan di dunia kerja. Bagaimana sekolah ini mengembangkan karakter dan soft skill siswanya agar siap menghadapi dunia kerja yang kompetitif? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujang Wompok, silakan membuat apa istilahnya ya, mungkin argumen sederhana tentang tema-tema tadi. Selanjutnya silakan dipresentasikan. Itu yang sering dilakukan di kelas-kelas di sekolah yang sudah.
terima kasih Bu Polin, Bu Rina. SMK bisa.